Hello, welcome back to our channel everybody. Welcome back, meet me again Mr. Everybody. Hari ini Mr. Everybody akan mengajak kalian melihat suatu hal yang menarik di pagi ini, tepatnya di Pantai Cacalan Banyuwangi. Hari ini aku akan peluncingan dari KRI Golok 688. Jadi sudah terlihat, sudah pembacaan doa barusan di sana. Jadi seperti apa ya kira-kira. Jadi ini lokasinya di Pantai Selat Bali. Di sini saya duduk di tempat nelayan-nelayan biasanya parkir boatnya. Nah, di sana Pantai Balinya ya. Jadi kita lihat nanti bakal seperti apa launchingnya, kita tunggu aja. Semoga berjalan dengan lancar. Yuk tonton terus videonya, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Dan kita lihat seperti apa. Rangkaian acaranya sudah selesai, jadi mungkin tinggal menunggu pelepasan kapalnya. Oke guys, coba kita lihat dari dekat. Kita mendekat, semoga tidak ada yang melarang merekam video ini. Saya bukan pers. Takutnya terbatas, hanya pers biasanya yang boleh masuk ke area terdekat. Jadi kita rekam dari jarak jauh. Tapi terlihat banyak masyarakat yang juga menonton dari perkampungan sini. Ini Pantai Cacalan ini sebenarnya sebelum PPKM adalah destinasi wisata. Terlihat TNI AL akan mungkin memberi, terlihat di banner bertuliskan ship naming and launching satu unit KCR Trimaran oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TN Yudo Margono SE. Jadi langsung dari Laksamana dan Ibu Pero Yardo Martoni. Ya guys, jadi masih nunggu pelepasan. Di situ dipimpin langsung oleh Laksamana TNI Angkatan Laut Bapak Yudo Margono. Terlihat ramai orang-orang juga dari setempat penasaran yang ingin melihat. Ini seperti hadiah ulang tahun untuk negara Indonesia, karena di bulan Agustus ini Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan. Yeah.
Oke, guys, sudah dilepas. Di sana terlihat sudah meluncur. Kita lihat ya. Jangan lupa terus tonton dan subscribe dan komen, oke? Jangan. Baik, lewat dorong nanti. Sangat ramai sekali, kami melihat seperti apa KRI Golok. Oke, saya rasa rombongan sudah mulai kembali pulang atau mungkin ke markas. Dan kapalnya sudah juga launching. Oke, guys, jadi kapalnya sudah launching. Terlihat. Oke, teman-teman, sahabat, everybody, jadi kapalnya sudah jalan di sana. Oh, mana ya? Cukup jauh ya, kita zoom ya. Di sana ya. Nah, kapalnya sudah jalan, launchingnya sudah selesai, dan para tamu undangan juga sudah kembali ke dalam. Mungkin acaranya juga sudah selesai. Jadi tonton terus vlog ini di next video selanjutnya. Oke, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment di channel everybody. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Jadi vlog hari ini launchingnya kapalnya sudah berangkat dan bertugas. Dan semoga teman-teman yang di rumah sehat selalu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment di channel everybody. Dan sampai jumpa next videos. Oke, bye-bye. Dari sini mungkin bisa terdengar suara mesin kapalnya sudah dinyalakan. Di sana terpasang bendera Indonesia di atas dan negara-negara lain sebagai simbolik persatuan bangsa-bangsa. Kita doakan semoga kapal ini akan menjadi penjaga dari kelautan Indonesia.